recipe. Recipe ni nak kemalan ayah saya, arwah ayah, iaitu laikan talam bersama nanas. Okay, mesti saya jom tengok. Okay, kita mesti ada kunyit dalam kerinci, lengkuas, cili kering sudah potong, bawang merah dan juga bawang putih. Okay, dan bawang utama mestilah ikan talam. Ikan talam ni saya ambil yang versi tulang, ada yang isi kan. Okay. Kemudian untuk aksesorinya ada nenas bawang utamanya, timun, sepatutnya timun biasa tapi tak ada, saya guna timun Jepun, cili besar dan kacang panjang sebagai aksesori lah. Dan di sini ada santan. Hari ini saya guna gula perang, sepatutnya kalau ada gula Melaka lagi best. Okey, step dia. Jadi bahan-bahan yang kita dah potong tadi, kita blender. Kita masuk ke dalam blender semua. Okey, saya akan terus blender berdengan santan ya. Saya akan terus masuk santan sekali. Okey, masukkan santan. Santan ni bergantung pada tahapnya lah, kepekatan masing-masing ya. Siapa nak pekat boleh, tapi jangan cair sangat kalau nanti sayur-sayur tu dia akan melompat air. Masukkan ikan ya. Masukkan ikan talam tadi. Okey, satu ingatlah kalau masak ikan masin ni jangan letak garam ya. Dah masak semua nanti baru terasa sama ada perlu tak garam tidak. Okey. Tadi kan kuah ni bergantung pada pekatan kan. Tengoklah kalau masa ni agak-agak dia tak tergelam ke, kita boleh tambah air lah. Okey. Okey, ini keadaannya. Sebab nanti sayur-sayur semuanya akan nanti keluarkan air. Wah, ayah suka sangat makan ikan ni. Alhamdulillah tu sebelum dia sakit saya sempat masak. Tapi itulah last tak akhirnya. That's kick. Kita akan biarkan dia sampai mendidih sikit, baru kita akan masukkan. Masukkan kita pun dah mendidih. Okay, dia nampak kan dah mendidih. Ikan ni pun dah akan menggunakan air yang masuk. Ikan ni saya dah rendam sebenarnya. Okay, kalau masak ikan ni rendam dulu ya, takut masing kan. So, sekarang saya akan masukkan bahan-bahan sayur ya. Kita ada nenas, limon, kacang panjang. Sayur ni semua bergantung lah sebenarnya, tidak ada ini yang ikut suka lah kegemaran masing-masing kan. Kita masukkan, biarkan nenas mengeluarkan air dia semua. Kalau siapa nak pedas boleh tambah cili lagi lah. Sebab saya anak kecil tak boleh makan pedas sangat. Selalunya bila dekat rumah ni untuk anak-anak, bila saya masak gulai macam ni kena ada ayam goreng lah. Sebab budak-budak kan tak pandai nak makan ikan masin kan, dia berkuah je. Tapi dia suka berkuah ni. Dan satu yang saya nak kongsikan, nenas merupakan favourite arwah ayah. Saya suka makan nenas. Nenas bagus kan, dia oksigen untuk kita. Okey, begitulah keadaan gulai kita. Okey, dan saya tambahkan sedikit gula untuk bagi balance ya. Masukkan. Okey, nanti kita rasa dulu baru kita letak garam dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah, inilah hasilnya. Okey, saya gulai ini memang akan menjadi kenangan untuk saya dengan arwah.